Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di suatu pertigaan di jalan raya Surabaya, saya sering melihat ada segerombolan kucing liar. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memberi makanan dan kucing-kucing liar itu tanpa akrab dengannya. Pemandangan seperti itu di tempat yang sama sering saya saksikan. Inilah kelembutan hati. Kasih sayang yang tulus, bahkan hingga kepada binatang. Di sisi lain, baru-baru ini ada pengacara terkenal di tanah air yang menceritakan dia makan di sebuah restoran mewah. Dia melihat di restoran tersebut sepasang suami istri makan dengan lahapnya, tetapi pembantu yang dibawanya tidak diberinya makan, hanya menatap kosong dan menahan air liur. Ini adalah contoh kekerasan hati, kerasnya hati, matinya perasaan kasih sayang dan kelembutan. Bagaimana pandangan Islam tentang rahmat atau kasih sayang? Dengarlah hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." فدخلت فيها النار لا هي اطعم ولا سقدها إذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حديث صحيح رواه البخاري والمسلم ada seorang wanita yang diazab dalam kasus seekor kucing dia mengurungnya sampai mati maka dia pun masuk neraka karena kucing tersebut ia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan ia pun tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga bumi. Inilah Islam yang demikian menekankan ajaran kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan hingga kepada binatang. Oleh karena itu, berhati-hatilah, saudaraku. Periksalah hati dan sikap saudaraku terhadap binatang yang ada di sekeliling saudara baik kucing dan binatang-binatang lainnya bahkan hingga semut. Jangan mudah membunuh semut. Jika tidak mengganggu, jangan dibunuh semut itu. Ada kisah yang sangat indah. Seorang ibu tua penjual makanan tradisional. Setiap kali selesai melayani pembeli, dia selalu meneteskan air gula ke tanah dan seketika semut-semut merubung dan menikmatinya. Ketika ditanya kenapa hal itu dia lakukan, maka dia menjawab karena ingin bersyukur dan berbagi sebagaimana dia dapat rezeki dari Allah, maka ia memberi dan berbagi kepada semut. Makhluk Allah yang juga sama-sama perlu makan, dan inilah kelembutan hati serta kasih sayang yang tulus. Islam mengajarkan kasih sayang, kelembutan hingga kepada binatang, bahkan saat menyembeli hewan ternak kita diajarkan tata cara agar tidak sampai menyakiti dan menyiksa binatang itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah katab al Ihsana ala kulli shay. Faida qatal tum faahsinu al qitla, wa ida zabah tum faahsinu al zabha. Wal yuhidda ahadukum shafratahu, wal yurih zabihatahu. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Sungguh, Allah mewajibkan agar kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kalian membunuh, yaitu dalam peperangan atau kisos, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Artinya, tidak boleh dengan cara membunuh pelan-pelan untuk menyiksanya atau mutilasi, memotong-motong orang tersebut. Tidak, bila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembeliannya. Saudaraku, maka dengan dalil-dalil ini, menjadi gugurlah tuduhan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Tidak, Islam datang mengajarkan rahmat, kasih sayang, dan kelembutan kepada seluruh alam semesta kepada sesama manusia bahkan hingga kepada binatang sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw inilah indahnya Islam bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat kasih sayang dan kelembutan